Salam sejahtera, kita bertemu lagi dalam rancangan Jejak Rasul. Dalam siri ini, kami bawa anda ke Thailand, Siam Neng Yim atau bumi penuh senyuman. Sejak lama, kereta api berperanan membentuk perhubungan antara dua negara, membawa penumpang pergi dan balik di antara sempadan Malaysia dan Thailand setiap hari. Faktor ini membantu menjalin perhubungan sebangsa yang hidup terpisah oleh sempadan sejak perjanjian Inggris Siam 1909 yang membagikan daerah ini kepada Thailand. Sejak itu terpisahlah daerah penduduk Melayu di selatan ini dengan negeri di sempadan Malaysia. Negeri Thai terletak di tengah-tengah dataran Asia Tenggara, berkeluasan 513,000 km persegi dengan penduduk berjumlah 60 juta orang. Kebanyakan 4 juta penduduk Islam tertumpu di wilayah selatan Thailand. Daerah selatan merangkumi 14 wilayah daripada keseluruhan 76 di Thailand dan setiap wilayah di selatan ini mempunyai penduduk Islam. Wilayah itu ialah Chumphon, Ranong, Pangga, Surat Thani, Phuket, Krabi, Nakhon Sitamarat, Trang, Pattalung, Songkla dan empat wilayah majoriti penduduk Islam Satun, Patani, Yala dan Naratiwat. Daerah selatan ini unik dikunjungi menaiki kereta api. Keunikannya kerana ia melalui kampung dan bandar silih berganti. Ia menampilkan suasana penghidupan berasaskan pertanian di daerah majoriti penduduknya berbangsa Melayu dan beragama Islam. Rata-rata penduduk di daerah ini terlibat dalam sektor ekonomi berasaskan pertanian. Kereta api ini membawa kami menyusuri kelaluan dari sempadan Malaysia di rantau panjang Kelantan ke Patani. Jauh menyusuri pedalaman, Masjid Sumpama ini boleh dilihat banyak di sepanjang laluan. Inilah antara resam kehidupan beragama di daerah selatan Thailand. Kerana di sini, rumpun Melayu pernah bersatu di bawah institusi Kesultanan Kedah Tua dan Kelantan sebelum daerah ini berada di bawah pemerintahan Thailand. Kebanyakan penumpang ini mempunyai pertalian keluarga dengan penduduk Melayu di Malaysia, terutama di negeri sempadan selatan, Kelantan dan Kedah. Kerjasama sejak lama antara kedua kerajaan menjamin kelangsungan perhubungan kekeluargaan yang sudah terjalin berkurun-kurun lamanya. Perhubungan kereta api di Thailand berlangsung sepanjang 4,452 km dari utara hingga ke selatan. Daerah selatan Thailand ini menyumbang lebih 40% daripada sumber pendapatan negara Thailand melalui usaha pertanian. Beras dan ketah menyumbang separuh daripada pendapatan ekspor Thailand. Tradisi zaman berzaman di Thailand mencorakkan tumpuan di bidang penanaman ini sebagai punca rezeki utama di kalangan penduduk tempatan. Daerah selatan menghasilkan 6% daripada keseluruhan penghasilan padi negara. Dan antara bulan Januari hingga April setiap tahun, saujana padi menguning sudah menjadi lumrah pemandangan di daerah beriklim monsun tropika ini. Sawah di Patani ini kebanyakan dicorakkan oleh usaha pekebun kecil. Bagi Abu Bakar, 27 tahun, beliau mewarisi pekerjaan turun-temurun ini sejak berusia 15 tahun. Inilah sebahagian daripada punca pendapatan bagi tiga suku penduduk Thailand. Usaha meraih rezeki ini dikatakan asas terbentuknya nama Patani. Kutipan hasil padi di sini masih kekal setahun sekali menggunakan pendekatan tradisi. Resam inilah yang membantu memupuk tamadun awal di lembah selatan Thailand sejak 1,000 tahun lalu. Dan di daerah lembah subur ini satu waktu dulu menjadi pusat tamadun Melayu paling utara di dataran Asia. Kini fakta sejarah mengenai tamadun Melayu di sini telah diberi pengiktirafan oleh kerajaan Thailand. Tertulis di papan tanda, selamat datang ke Bandar Lama Yarang, Empayar Langkasuka. Disinilah sejarah silam kembali disingkap. Siapa menduga disinilah letaknya kota Langkasuka, pusat pemerintahan Kedah Tua yang disebut dalam manuskrip Merung Mahawangsa.
Sebelum ini, sejarawan beranggapan bahwa kota Langkasuka terbenam di dasar bumi di sekitar kawasan Lembah Bujang dan Merbuk di Kedah. Inilah sebahagian daripada kota pemerintahan Melayu yang berkeluasan 180 km persegi. Ia dikenal pasti dalam tahun 1980-an. Tamadun awal umat Melayu di sini berlangsung antara kurun kedua hingga ke-15. Ketika itu, tamadun itu meliputi daerah Songkla di utara hingga ke Kedah di selatan. Dalam manuskrip Merung Mahawangsa, nama Langkasuka disebut sebagai sebahagian daripada daerah pemerintahan Kerajaan Kedah Tua waktu itu. Binaan ini dikatakan bekas candi yang menyerupai seni bina candi di Lembah Bujang dan Sungai Emas di Kedah. Inilah bukti tamadun yang berlangsung sebelum kedatangan Islam di utara Semenanjung Melayu. Tamadun itu saling berkaitan antara muara sungai di negeri Kedah dan Patani. Faktor geografi muka bumi sebelum kurun ke-14 menampilkan corak sungai Merbuk dan sungai Muda di Kedah yang bersambung dengan sungai Patani di sini. Faktor ini jugalah yang merubah resam budaya masyarakat Melayu di rantau ini kepada ajaran Islam. Sejak itu, Islam membentuk kesatuan agama di kalangan penduduk Melayu di seluruh kepulauan Nusantara secara berperingkat. Setelah 1000 tahun berlalu, peradaban Melayu terus bertapa walaupun peredaran zaman merubah senario jatuh bangun bangsa di sini. Syiar itu secara zahir diperlambangkan melalui masjid yang mengisi penempatan di sini hari ini, menggantikan penampilan resam agama lama. Seni binanya saling tidak tumpah dengan reka bentuk masjid di Malaysia. Ini turut menjadi bukti pertalian satu rumpun bangsa yang memegang akidah agama yang sama. Di sebalik binaan masjid seumpama ini, tersimpan rahsia kelangsungan tamadun Islam yang berjaya dipertahankan hingga ke hari ini. Gema bersendikan bahasa Melayu memecah suasana masjid ini, tanda kedaulatan agama berkesinambungan dari zaman ke zaman. Di sini, kemudahan asas bukan faktor penentu kepada usaha memartabatkan agama. Kelas pendidikan agama ini merupakan tambahan daripada pendidikan formal yang diperolehi di Sekolah Kebangsaan Bantuan Kerajaan. Di sini, ibu bapa beragama Islam lazimnya menitikberatkan pendidikan Islam anak-anak sejak di peringkat awal persekolahan. Tenaga pengajar terdiri daripada lepasan sistem pendidikan tradisional atau pondok yang terdapat lebih 50 buah di seluruh daerah selatan Thailand ini. Usaha memartabatkan ajaran Rasul sehingga berkesinambungan ke generasi hari ini sebenarnya bertitik tolak daripada peranan yang dimainkan oleh mubaligh Islam berabad yang silam. Teladan mengenai peranan mubaligh dahulu dikatakan berada di kawasan sawah padi yang baru dituai ini. Dari sini kelihatan sebuah batas yang membentuk rupa seperti lidah. Dikatakan dahulunya daerah ini adalah pelabuhan utama di Patani. Di batas yang dikenali sebagai hujung lidah ini, bersemadi catatan seorang tokoh agama bernama Sheikh Said atau Sheikh Safiuddin dari Pasai Sumatera. Dia adalah tokoh yang dikatakan mengislamkan Raja Patani pada tahun 1457. Inilah satu hakikat yang mencuit perasaan menyelami jerih perih seorang tokoh agama yang hadir jauh dari Sumatera atas tujuan mengembangkan Islam. Sejarah lalu itu masih sebati di sanubari Haji Salih bin Senik 103 tahun. Haji Nik merupakan generasi ke-8 dari silsilah keturunan bangsawan seangkatan dengan Sheikh Said. Dia menerima kisah nostalgia ini daripada kenyataan lisan yang diperturunkan dari nenek moyangnya. Kawasan ini dahulunya dikenali sebagai Kampung Pasai dan kini ia dinamakan Kampung Bongor. Inilah makam yang sentiasa diziarahinya setiap kali ia melewati kawasan ini untuk ke sawahnya.
Menurut Haji Nik, penduduk di sini menerima Islam sejak abad ke-10 lagi, sezaman dengan negeri Kedah. Ketika itu, tamadun Siam belum bertapak di utara. Tetapi raja yang memerintah ketika itu belum memeluk Islam. Hanya setelah kehadiran Syekh Said yang makamnya di sini, beliau berjaya mengubati penyakit raja ketika itu yang bernama Raja Indra. Lalu raja itu memeluk Islam dan menggelarkan namanya sebagai Sultan Ismail Shah Zilullah fil Alam. Detik 1457 itu merubah segalanya. Nama Langkah Suka ditukar kepada Patani Darussalam dan ibu kota Patani waktu itu berubah ke kawasan yang bernama Krisik ini. Mercu tanah warisan lampau yang masih kukuh berdiri di sini ialah Masjid Krisik yang berusia lebih 500 tahun. Inilah lambang kemajuan setelah kemangkatan Sultan Mahmud Shah. Anak baginda Sultan Muzaffar Shah melanjutkan perkembangan Islam dengan membina masjid ini. Tetapi malangnya, setelah 300 tahun berlalu, kubahnya telah dimusnahkan oleh Siam ketika menawan dan menjajah Patani pada 1786. Sejak itu, kubah ini sengaja tidak diperbaiki. Bukan saja kerana mengekalkan keasliannya, malah ia dijadikan bahan bukti menginsafi sikap persengketaan sesama sendiri sebagai puncak kemusnahan tempat suci di Patani di tangan Siam. Hari ini, ruangan kubah yang musnah sekadar ditutupi oleh kanvas. Walaupun begitu, keindahan seninya menampilkan ciri seni bina yang teguh hingga mampu bertahan ke hari ini. Sekali imbas, ia menyerupai unsur seni bina masjid ala Mogul dan Turki. Dahulu, campuran kapur berperanan seperti penggunaan simen hari ini. Dan siapa menyangka di mukim inilah tempat kelahiran tokoh ulama agung di rantau Melayu, Syekh Daud Al-Fatani pada tahun 1740. Dan masjid ini pernah menjadi tempat ibadat Syekh Daud Al-Fatani. Hari ini, Masjid Krisik tidak pernah ketinggalan dalam atur cara lawatan rombongan pelajar dari jauh dan dekat. Kesan jatuh bangun tamadun Islam di sini menjadi perangsang kepada generasi baru mengambil iktibar dari kesan sejarah silam. Yang nyata, khazanah lama ini masih kekal digunakan hingga ke hari ini. Tanda kemuafakatan penduduknya untuk mengekalkan masjid ini sebagai pusat perhimpunan ummah dan bukannya sekadar menjadi tontonan kemegahan. Saya tahu macam mana cik, dengan sejarah masjid ini. Sejarah mula-mula masjid ini apa mana? Sejarah ini. Ambil dari sejarah masjid ini. Sejarah perkembangan Islam di sini diberturunkan secara lisan sejak zaman berzaman. Dia panggil Syekh. Syekh yang bagi tahu kita orang Islam kena buat masjid semaya jemaah, hari jemaah, bukan? Ya. Sofiuddin. Syekh. Antara yang arif dalam tradisi lisan ini ialah Imam Masjid Krisik, Haji Yusof Cek Lim, 65 tahun. Menurut Haji Yusof, pada tahun 1457, wujud pusat pemerintahan Kesultanan Melayu Islam di sekitar masjid ini. Ia titik tolak perkembangan Islam yang turut membawa kemakmuran yang pesat di bidang perdagangan selepas itu. Manakala Masjid Krisik dibina pada tahun 1464 di atas tanah wakaf seluas 10 ekar. Dikatakan juga bahawa istana dan kota pemerintahan dibina berhampiran masjid ini. Zaman berubah dan sengketa dahulu kini berganti dengan suasana aman. Kebebasan agama hari ini membuka ruang kerjasama yang padu antara pemerintah dan rakyat. Kini, kerajaan Thailand merestui haluan rakyat dalam menghayati budaya dan agama masing-masing. Lambang Garuda, simbol pemerintahan institusi beraja Thailand. Ia tertampil di setiap ruang pentadbiran wilayah selatan ini setelah berada di bawah pemerintahan Thailand pada tahun 1909.
Di Yarang Patani, majoriti penduduknya daripada kalangan orang Melayu. Urusan pentadbirannya diserahkan kepada seorang pegawai daerah berbangsa Melayu. Dia ialah Udom Patanawong atau Nik Romli Nikmat. Dia mempunyai pertalian saudara dengan keluarga sebelah bapanya di Kelantan. Di Patani hari ini terdapat 4 orang Melayu yang mewakili keseluruhan 600,000 penduduk Islam Patani. Kerjasama Kerajaan Thailand hari ini menyaksikan perkembangan peradaban Islam di Patani hari ini. Inilah Masjid Jamek wilayah Patani yang menjadi antara tarikan pengunjung ke daerah ini. Masjid Jamek ini satu daripada 158 buah yang berdaftar di Patani. Ia dianggap sebagai masjid utama yang terbesar dan tercantik di wilayah ini. Ia dibina pada tahun 1959 melalui bantuan Kerajaan Thailand di zaman Perdana Menteri Sarit Tanarat. Reka bentuk unik masjid ini menggabungkan unsur seni bina Thai dan Melayu. Keunikannya juga terserlah kepada penampilan warna yang agak berbeza daripada masjid-masjid di rantau lain. Keunikan seni bina dapat dilihat pada mimbarnya. Kubahnya lebih berorientasikan ke cubung ala Thailand. Di sebalik unsur baru dalam seni bina masjid di Thailand, terdapat sebuah masjid yang unik, mewakili seni bina masjid di abad-abad terdahulu. Tetapi ia bukan terletak di Patani, sebaliknya terletak di Naratiwat. Pembinaan masjid ini diasaskan oleh seorang ulama berbangsa Arab, Syed Hussein, yang berhijrah ke sini dari Patani kerana peperangan yang berlangsung di sana dengan tentera Siam. Antara hikmah perpindahan itu ialah untuk membolehkan perkembangan Islam terus dipertahankan dengan menyelamatkan ulama daripada terkorban di medan peperangan. Dan dengan perpindahan itu juga, daerah ini berkembang membentuk peradaban baru. Masjid ini, yang turut dikenali sebagai Masjid Taluh Manoh, menjadi bukti kepada perkembangan itu. Taluh Manoh bermakna 200 tahun. Jadi Masjid Taluh Manoh membawa erti masjid yang berusia 200 tahun. Yang menariknya, masjid ini dikatakan dibina 100% menggunakan kayu dari jenis kayu besi. Masjid ini panjangnya kira-kira 24 meter, sementara lebarnya 10 meter. Keutuhan binaan ini turut diukur daripada aspek pemilihan kayu dan susun letak strukturnya yang unik. Dan keunikannya juga terletak pada menara azan ini. Dahulu, Bilal menaiki tangga ini untuk mengalunkan azan di puncak menara. Setiap struktur binaan diperteguhkan menggunakan pasak. Kaedah pasak waktu itu menggantikan penggunaan paku waktu ini. Tetapi yang nyata, kemahiran waktu dulu dan ketelitian membina bangunan seperti ini menjadi ciri masyarakat Islam tempatan. Lumrah penghidupan tani ini menyaksikan ruang-ruang sunyi daripada aktiviti pekerjaan tatkala hampir tiba tirai senja di daerah Islam di selatan Thailand ini. Sudah menjadi resam berzaman, keringat meraih rezeki dibataskan oleh senja yang berlabuh. Penghuni di bumi subur yang mendapat julukan negeri gajah putih ini beransur pulang untuk menunaikan kewajipan tatkala menjelang sempadan malam. Saki-baki waktu yang menghampiri malam di bumi Thailand ini berakhir, tatkala gemas seruan memanggil sekalian warganya. أشهد أن محمدا رسول الله.
Siapakah Syekh Daud Al-Fattani? Dan mengapakah Fattani tumbang setelah diperintah 4 raja wanita? Jawabannya dalam episode di Fattani esok. Di waktu yang sama, jumpa lagi.